Penyanyi Ibnu Riza meluahkan rasa terharu dan terkejut apabila mengetahui pengacara Datuk Aznil Haji Nawawi memulakan inisiatif mengumpulkan wang sumbangan untuk dirinya. Kata Ibnu atau Ibnu Riza Ibrahim, 62, dia mendapat tahu mengenai tabung sumbangan tersebut pada Selasa selepas mendengar berita tersebut di radio. Malah ketika pertemuan di pelancaran program M-Star pada 26 September lalu, Aznil atau mesra disapa Pak Nil tidak pernah menyuarakan mengenai bantuan tersebut. Apabila dapat tahu tentang sumbangan ini, saya amat terharu dan berterima kasih. Tak sangka Pak Nil sendiri nak bantu saya. Pak Nil juga tidak menghubungi dan saya juga tiada nombor panggilannya, jadi tak tahu bagaimana nak ucapkan terima kasih, katanya dengan nada sebak ketika dihubungi M-Star. Ibnu merupakan salah seorang selebriti terlibat dalam program baru M-Star yang mana turut menerima sumbangan kerana melalui hidup sukar selepas disahkan menghidap kanser limfoma sejak awal tahun. Bersyukur dengan bantuan bakal diterima, Ibnu berharap sumbangan itu dapat mengurangkan bebannya bagi menampung kos kehidupan harian selain perbelanjaan perubatan. Penyanyi lagu Mimpi yang tak sudah itu turut mengharapkan dia kembali sehat seperti biasa agar dapat kembali aktif membuat persembahan. Dengan bantuan itu, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban. Saya tidak perlu memikirkan soal duit untuk sehat. Berapapun jumlahnya, saya terima dengan rasa syukur. Sekarang ini, saya hanya mampu sehat sahaja. Saya nak terus menyanyi dan menyerah keluarga, jelasnya. Sebelum ini, Pak Nil menerusi satu perkongsian video di Instagram maklumkan satu tabung membantu Ibnu dimulakan untuk orang ramai memberikan sumbangan.